Kaisang Pangarep kembali membuat netizen geram lantaran ia memakai rompi hitam bertuliskan Putra Mulyono yang dipakainya saat belusukan di Kecamatan Jambi, Kabupaten Tangerang. Kaisang dianggap punya muka tembok dengan nekat memakai rompi Putra Mulyono dan gambar siluet mirip Jokowi itu. Nama Mulyono sendiri belakangan kerap digunakan masyarakat untuk mengkritik kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang dianggap syarat akan kepentingan. Nama kecil Jokowi itu menjadi viral seiring ramainya aksi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada atau upaya mengawal putusan MK beberapa waktu lalu. Melihat jaket Kaisang tersebut, netizen menganggap jika yang dilakukan Kaisang itu tidak lucu. Meski selama ini Kaisang memang dikenal dengan gaya khasnya yang suka guyon dan iseng, namun para netizen menganggap gaya Kaisang itu sebagai hal yang najis. Apalagi gaya-gaya Kaisang ini didukung oleh partai PSI. Salah satunya adalah Didik Prayudi yang memposting aksi Kaisang ini di X dengan menuliskan Putra Mulyono cengkerama dengan warga Kabupaten Tangerang. Hangat ya. Namun postingan tersebut langsung dibalas oleh netizen dengan hal-hal yang sinis, bahkan mengungkap postingan-postingan lama baik Didik Prayudi maupun Kaisang Pangarep.